bisa jalan cepet-cepet. Ngeri bikin gelombang. Tuh kulkas udah jumpalik sama nih rak kaca kita rasa udah gue ganjel dong. Cincangnya juga keren nih. Gue gak bisa ngusi kan si bobo yang lewat-lewat kucing dan kucing sih barang banyak yang penting kudus-kudus komputer itu karena masih ada garansi. Beh, foto nih gaya video. Ayo, buat jadi membawa acara. Kerupuk yang punya si Icem itu sih. Belum. Pintunya. Pintu enggak. Itu. Oh, emang rendem bapak. Rendem. Oh iya, Pak Dikin punya gergaji besi Pak Dikin. Gergaji besi ya ada tuh di dalam. Oh, itu si Bukiwil. Minta potongin mesin sanyo. Punya saya sih udah kerendam malah tadi, cuman udah saya tarik. Biasanya udah kerendam ini. Udah saya ini lah. Mana baru lah gitu aja. Kerendam juga? Iya. Aduh, saya duit lagi tuh. Duit dulu soalnya. Puyeng emang sih sendiri gak makan banyak air. Paling ngangsut. Ada pertama. Yakin nggak sih kalau ditekan gini buat autofokus malah moto tuh. Kongkong mana si tonton tonton maja maja mau dia tuh di tengah dia bilang dia emang aneh sama anaknya susah banget. Banjir dari jam 3 nih. Ke air masuk. Jam 5 masih hujan, setengah 6 jam 6 baru hujan berhenti kayaknya tadi. Iya, jam 6 berhenti. Bisa bilang banyak yang bilang lebih parah dari pas tanggal 1 Januari. Oh iya, motor depan kan bisa buat rebahan tuh udah. Daripada puyeng, ngantuk. Kira-kira berapa met? Berapa senti ya dalam udang rumah? Setitit di atas lagi dikit. Iya di atas titit dikit lah. Di atas titit 5 senti atau 10. Berarti
berapa meter ya? Ini berapa sumbu? 1 meter lah ya, 1 meter ya? 1 meter. Iya 1 meteran. Bisa lebih, tapi kurang juga nggak bakal banyak. Kenapa? Kalau di Jakarta mah begini, kudu kuat sama banjir. Apalagi daerah-daerah rawa-rawa. Kita jalan sambil ngomongin sampah. Bikin apa dingin? Tanggul? Bikin tanggul? Iya, tadi kalau ada konblok kan diikat pakai itu. Oh iya, kayak kemarin ya? Taruh dibandulin itu. Bandulin apa? Bandulin konblok ini kan jadi okay. Dia turun-turun. Tapi bu, ini sini enak kalau buat bersihin sampah nih, airnya jalan. Eh? Airnya jalan. Mana? Ini. Oh, iya, gak habis. Di mama nggak banjir ya? Ngomong siapa? Itu bewok. Hah? Banjir juga banjir. Tapi di, kecil dikit, pendek gitu ya? Mata kaki? Oh, kira nggak banjir. Nih, kalau banjir gini biasanya banyak yang haji mumpung. Hah? Iya banyak yang haji mumpung. Haji mumpung. Dia sampah-sampah di rumahnya dibuang-buangin. Iya, itu lah mah. Padahal dibuang itu kan malam mampet kali ini. Iya. Sudah-sudah. Ini buang di pinggir kali itu di jembatan. Orang banyak banget tuh buangin sampah. Iya, pasti. Penyakitnya mah dari sini. Dia penyakitnya orang Indonesia deh, nggak di mana-mana. Saya mau ngambil itu tadi, yang ngambil apa? Di dalam takut gini goyang-goyang. Iya malah roboh. Roboh gitu. Saya mau masuk rumah ngeri. Oh, itu pelan banget jalannya. Soalnya udah pada oblak itu lemari. Nah tuh bisa buat rebahan tuh motornya. Tinggi lagi om. Iya soalnya lebih dalam lagi. Cepet banget hari. Apa di sana nggak dibuka? Di BKT. Di rumah kita jadi tambah rendah ya, kayaknya. Bukan tambah rendah, tetap cuman darat luarnya yang tambah tinggi. Ini kan berapa kali diuruk nih depan, tambal lumpur, tambal tanah, genteng, marmer nih yang paling baru nih. Jadi tambah terus di depan berapa kali semen tuh, kali-kali jadi tambah rendah di rumah.
Mendung. Balik ke rumah. Ini banjir. Kayak tahun baru. Nasar ya sama albino gitu. Jangan kobra dah. Lumayan sekali buat beli PGA. Komputer yang dari tetangga. Untuk kita nggak punya, jadi. Sekarang ya bersih-bersih. Kena kumpul. Setahun ini udah 3 kali banjir, 2 kali yang terparah. Kalau bisa yang sama di maksudnya 1 meter lebih. Ya kaki gue tuh di keriput kaki orang mati untuk mata belum tidur kemarin sore. Nonggeng mulu, nonggeng.